Saingan bola sepak Piala Emas Raja-Raja edisi 2018 pula sampai ke kemuncaknya malam semalam menyaksikan tuan rumah Pahang bergelar juara. Pada perlawanan akhir yang berlangsung di Termelo, Pahang gol tunggal Muhammad Hafizi Abdul Halim cukup untuk memastikan Pahang menjulang trofi kejuaraan menewaskan Terengganu. Sekaligus Pahang bergelar juara berganda, melengkapkan dua trofi kejuaraan selepas turut memenangi aksi pembuka tirai Piala Agong. Di halaman sendiri di Stadium Majlis Perbandaran Termelo, Pahang tidak perlu menunggu lama apabila Muhammad Hafizi Abdul Halim membuka jaringan seawal minit ke-7 hasil umpanan Muhammad Fidas Abdul Razak. Tersentak dengan jaringan Pahang, Terengganu cuba bangkit melalui beberapa percubaan dan membinti tuan rumah bijak menyerap asakan. Memasuki babak kedua, persaingan sengit terus disajikan kedua-dua pasukan. Dan kelebihan mula memihak Terengganu apabila Pahang kehilangan Azwan Izam yang dilayakkan kad merah pada minit ke-76. Namun Terengganu gagal memanfaat kelebihan yang dimiliki. Sebab wisa penamat dibunyikan, Pahang ceria meraihkan kemenangan menerusi keputusan 1-0. Lebigah merakam kejuaraan berganda selepas turut mengungguli saingan pembuka tirai Piala Agong awal September lalu. Kali saya mengucapkan tahniah kepada pemain dan pengurusan dengan semangat juangnya. Walaupun kita main 10 orang, kita dapat kemenangan berganda pada tahun ini, iaitu Piala Agong dan Piala Maharaja. Dan juga kami sebagai pasukan Melayu Pahang ingin untuk hadiah ini, dua piala ini untuk hari jadi tuanku kita. Dan juga tuanku kita dapat 24 bulan ini. Apa yang akan jadi